Maaf, maaf. Kakek bikin berantakan lagi. Ya ampun, Profesor. Apa tidak sebaiknya pintu ini dipindahkan saja? Wah, kau pintar juga. Apa kau bilang loncengmu dicuri Deluxe? Apa kau serius? Untuk apa dia mencuri barang itu? Aku tidak bohong. Kami jauh-jauh datang kemari karena dapat informasi pelakunya ada di museum ini. Kalau Pak Polisi punya informasi, beritahu kami. Aku tidak keberatan memberitahu kalian. Tapi sayangnya, keberadaan Deluxe belum ketahui. Sebenarnya, aku sedang menyelidiki seluruh petugas museum. Aku juga dapat berita yang aneh-aneh. Berita aneh? Iya, di sekitar museum ini katanya ada hantu. Hantu yang sering mencuri barang, termasuk yang sepele. Hantu? Hantu pencuri? Aku kehilangan tisu. Bekal makan siangku juga hilang. Walaupun yang hilang bukan barang berharga, tapi tetap saja itu mengkhawatirkan. Iya kan? Iya. Ada hantu yang mencuri ubi-ubiku. Aku kesal. Aku sering kehilangan teh dan gula. Aku heran kenapa ada yang mencuri barang seperti itu ya. Saat aku patroli tengah malam, ada suara misterius. Di area serba ada. Samar-samar ku dengar suara laki-laki. Bukan ini. Bukan itu. Begitu ku buka pintunya, tidak ada siapa-siapa. Apakah ada kemungkinan hubungan antara petugas dengan Deluxe? Itu yang sedang kami selidiki. Museum ini boleh dibilang penuh misteri. Pasti ada rahasia di balik itu. Kakak harus lebih hati-hati. Kalau sampai ketahuan Pak Direktur, nanti dimarahi lagi. Tidak perlu khawatir. Dia sudah tahu cara mengatasinya. Maaf. Enaknya aku makan berdua saja dengan Ginger. Ada apa? Tidak apa-apa. Kita mulai saja. Selamat makan. Enak. Wah, senangnya. Wah, ternyata ubi merah bisa dibuat jadi kek seenak ini. Ginger memang benar-benar berbakat. Asik sekali main di tempat seluas ini ya. Ayo Sunio. Ya. Kita lihat ada apa di ujung terowongan ini. Siapa tahu ada tempat yang lebih luas lagi. Aduh, kenapa berhenti sih? Semuanya jadi raksasa. Kamu keliru. Justru badan kita yang mengecil. Alat yang mau diperbaiki berikutnya, terowongan pengubah ukuran. Cepat, cepat kita kembali ke sana. Pakai sarung tangan super dulu. Angkat, satu, dua. Tunggu. Berhenti, Pak. Masih ada orang yang kecil lebih di sini. Lebih cepat, Juneo. Aduh. Bagaimana ini? Kita tidak bisa kembali normal. Pokoknya, Sunio, kita harus ke teman-teman. Jayan, jangan tinggalkan aku. Nah, anak-anak, dengarkan. Karena kita bertiga kerjasama dengan baik, mesin rakitanku untuk memproduksi logam bernama Pepra Metal saat ini sudah hampir sempurna. Wah, tatatara. Coba lihat. Wow. Jika elemen utama sudah kudapatkan, kita bisa menghasilkan logam jenis baru itu sebanyak-banyaknya. Profesor Pepra. Penemuan Profesor Hartman adalah full metal. Dipakai sebagai energi utama seluruh alat ajaib berteknologi canggih. Sayangnya, batuan full metal yang berada di perut bumi jumlahnya semakin berkurang dan lama-lama habis. Dampaknya kita tidak bisa membuat peralatan ajaib lagi. Tapi dengan adanya mesin canggihku ini, bahan tembaga, besi atau bahkan logam full metalmu tidak masalah. Semua bisa diubah menjadi Pepra Metal. Mesin ciptaanku yang paling hebat di dunia. Wah, jenius sekali. Dengan begitu, kita nggak perlu khawatir dengan sumber energi. Ini akan menjadi terobosan baru, Profesor. Ya, itu benar. Lalu nama Pepra akan diabadikan dan dikenal selamanya di bumi dan jagat raya. Memangnya bisa berhasil? Aku tidak tertarik. Lonceng. Giant! Sunio! Kita sudah pakai pin pemandu. Kurasa mereka tidak apa-apa. Di mana ini? Kita jatuh di ruang yang aneh. Sampah harus dibersihkan.
dibersihkan. Sampah harus dibersihkan. Syukurlah kita selamat. Aduh, berat sekali, Jayan. Minggir. Aku tertimpa badanmu. Kita masih di ruang yang aneh, ya. Ini tempat apa, ya? Jayan, cepat cari jalan keluar. Wow. Jaya! Bagaimana kalau kita cari loncengku saja? Di sana ada sesuatu yang berkilau. Ada apa? Ketemu? Entahlah, tapi coba ku ambil dulu. Tanganku terjepit. Oh, Ginger, susunya habis. Apa boleh buat? Tunggu ya, aku cari.